Pak Rudi, ini hari ini materi latihan hari ini apa, Pak? Materi latihan hari ini program fisik dan pincahan. Rutin kita laksanakan setiap hari Jumat sore. Berhubung lapangannya berhubung cuaca hujan ya. Hujan biasa kita adain di luar karena hujan, jadi kita di dalam. Terus ini persiapan untuk menghadapi event apa, Pak, ini untuk tahun 2021 nih, Pak? 2021 ya, dari yang info yang kita dengar ada kejuaraan di Tulang Bawang, itu kejuaraan Axis Invictus ya. Untuk jadwal tanggalnya belum tahu pasti, tapi bulannya itu bulan 12 Desember ya. Axis apa itu, Pak? Axis Invictus. Invictus itu apa ya? Itu cabang dari Axis Cibinong Pusat ya. Di Tulang Bawang? Di Tulang Bawang. Lampung ya? Lampung. Tanggal berapa itu, Pak? Untuk tanggalnya belum pasti, Pak. Baru bulannya, Pak ya. Desember ya? Desember. Awal, tengah, akhir? Mungkin pertengahan. Ya. Pertengahan ya? Ya. Berapa hari, Pak? Biasanya 5 hari. 5 hari ya? Kita mempersiapkan berapa atlet, Pak, untuk itu? Mungkin kita siap ke dari mulai atlet usia dini sampai ke remaja ya. Itu mungkin sekitar atletnya mungkin sekitar 20-an lah. Usia dini, pemula, remaja ya? Iya, anak-anak ya. Putra putri ya? Putra putri. Berapa putra putri ini, Pak? Putranya mungkin sekitar 15 atlet. Putri 5. Putrinya ada 5 lah. Berarti untuk apa namanya junior ini ya? Iya. Nanti dari mana aja tuh, Pak, diundang, Pak? Open, Pak, setiap open. Se Indonesia nih? Sepertinya Sumbaksel. Sumbaksel ya. Sumbaksel ya. 5 provinsi ya? Iya, 5 provinsi. Tujuannya apa nih, Pak, untuk ini dengan itu, Pak? Apa, Pak? Tujuannya ini, Pak. Tujuan apa itu? Diadakan yang di sini, Pak. Oh, itu untuk menggali potensi anak ya. Mungkin ke depannya bisa bersaing ke daerah-daerah luar seperti Jawa. Untuk pembinaan, Pak. Pembinaan. Targetnya apa, Pak, nih kita, Pak? Nah, kalau Pak, untuk target apa SMBR nih, Pak? Targetnya emas lah. Emas. Berapa medali, Pak? Iya, medali. Mungkin mulai dari usia dini sampai ke anak-anak ya. Berapa medali itu, Pak, kita, Pak, targetnya, Pak? Targetnya 3 medali lah. 3 emas ya? Iya, 3 emas. Di nomor apa itu, Pak? Tahu di nomor mulai dari usia dini, anak-anak, dan pemula ya.